Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal review Oppo Reno 8T. Yuk kita lihat apa aja sih spesifikasi di HP Oppo Reno 8T ini. Pilihan warna ada orange sama hitam. Ini yang dibuka warna orange. Terus untuk RAM nya dia 8GB, internal storage nya dia 256GB. Saya buka dulu ya. Ada garansi mas? Garansi resminya nanti 1 tahun untuk mesin. Terus untuk aksesoris kayak charger, baterainya itu 6 bulan. Software selama pemakaian. Ini untuk yang warna orange, dia desain belakangnya pakai letter case, jadi beda kayak yang warna hitam. Kalau yang hitam hanya matte. Ini yang warna hitam, dia teksturnya matte. Oke. Kalau untuk include-nya dia udah dapat anti gores, soft case sudah ada. Kalau untuk charger dia juga masih include. Dengan fast charging dia 33 watt fast charging-nya. Kalau di merek lain kayak di Apple, Samsung itu kan udah nggak ada include bawaan kepala chargernya. Kelebihannya apa aja nih mas, yang Oppo Reno 8T? Kalau Reno 8T ini dia di kelas harga yang sebanding dibanding merek lain itu di kamera. Dengan resolusinya dia udah 100 megapiksel. Resolusinya. Kalau di merek lain dengan harga yang sebanding ini paling masih di 64 megapiksel. Ini udah 100 megapiksel. Terus juga fitur kameranya kalau di Oppo ini lebih lengkap. Fitur kameranya. Dia ada kamera depan ini ya, double kamera ya. Ini salah satu fitur yang ada di kameranya Oppo, video dua tampilan ini. Itu ya. Dua tampilan. Dia kamera depan dan kamera belakang bisa aktif bersamaan, terus juga bisa diganti modenya. Ini bulat. Kalau ini yang mode persegi. Persegi itu kayak kalau lagi video call. Oke. Apalagi fiturnya mas yang perlu kita ketahui? Kalau ini mode potret. Mode potret tuh dia ngasih efek blur sih. Oke. Ada lagi? Yang lain-lain? Slow motion ini udah bisa juga. Bisa slow motion. Slow motion sudah bisa. Pemindai teks, jadi kalau misal kita mau foto dokumen itu udah nggak perlu tambahan aplikasi, udah tinggal pakai pemindai teks aja. Contoh tulisan kayak gini, tunggu kuningnya muncul baru kita ambil gambar. Terus setelah itu hasilnya juga tetap detail kalau pakai pemindai teks. Apa bedanya sama foto? Kalau foto biasanya tulisan kecil kayak gini dari deket dia blur. Kalau tanpa pemindai teks. Oke. Ya. Siapa lagi? Dia blur. Oke.
ada lagi fitur yang lain? Fitur lain paling ini sih di ini untuk spesifikasi singkatnya dia udah pakainya Helio G99. Untuk kapasitas baterai ini yang paling besar di seri Reno 5000, karena kalau di seri lain cuma 4500. Oh. Ini kamera depan 32 megapiksel, kamera belakangnya 100 megapiksel. Untuk versi Androidnya udah nggak perlu update lagi karena ini yang paling baru versi 13. Ini untuk ekspansi RAM-nya dia bisa ditambah lagi maksimal sampai 8 GB. Langsung ini? Iya. Yeah. Tanpa diprogram atau? Iya, langsung dia udah bawa. Ini artinya sudah langsung? Sudah langsung. Nah kalau mau ditambah ekspansi RAM-nya dia harus dihidupkan ulang untuk menerapkan yang 8 GB-nya. Ini berarti dihidupkan ulang ya? Iya. Oke. Seri Reno 8T ini dia udah stereo, jadi dual speaker atas dual bawah speaker. Itu ada speaker. Oke. Itu apa itu mas? Anti goresnya. Kena angin. Iya. Case. Oh. Case yang bawaannya transparan. SIM card ejector-nya. Kalau seri Reno kan juga dibanding seri A itu dia fingerprint-nya nanti posisinya di layar. Oh. Nah, nanti setelah didaftarkan di pengaturan data sandi dan keamanan, sidik jari didaftarkan, nanti seperti ini hasilnya. Sidik jarinya ada di layar seperti ini. Oh, gitu ya. Jadi bisa pindah data dia ya? Bisa. Handphone namanya Oppo juga. Oppo juga. Kalau yang itu udah sempat kebelas sih. Sudah dia mulai dipindah? Iya. Halo, permisi. Ini masuk loh. Ini kartu garansinya saya ambil satu rupiah.